Belanda itu betul. Mengisar. Ya, pas ni. Dan dinten mbah dirawat nonton. Malam Jumat. Malam Jumat masuk langsung. Masuk langsung. Lah kurang dino, kurang dino. Kurang dinten ge. Sesek ta, Mbah? Iya. Sesek ge. Tapi nek masuk rumah sakit kan iki umum tok kaya sedang 6. Yo. Pengen saiki iki. Peng 6 sampean ge. Mbah sabar. Ya teman, jadi seperti kata kakeknya tadi bahwa sang nenek ini sudah 6 kali keluar masuk rumah sakit dengan kondisi yang sakit ya. Jadi hampir 2 tahun sang kakek ini merawat istrinya dengan setia teman-teman. Sampai sekarang terakhir hidupnya itu masih di belakang, masih dijagain sendirinya teman-teman. Hari ini truknya masih kencang. Dan semoga nanti video ini bisa membuat inspirasi buat kita ya untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bukan buat pasangannya teman-teman. Seperti inilah salah satu yang mungkin bisa menjadi contoh buat kita semua ya, tanpa kenal lelah, tanpa kenal putus asa, merawat istrinya hampir 2 tahun, keluar masuk rumah sakit sampai meninggal pun sang kakek tetap sendirian, tetap berjuang sendiri dan melakukan yang terbaik untuk pasangannya. Dan menurut informasi yang kakek ini juga rumahnya nanti di bawah jurang gitu loh ya. Seperti apa kondisinya dan bagaimana nanti di rumah duka teman-teman, mengikuti perjalanan kita malam, malam sih.
siang ini ya, kebiasaan antar jenazahnya malam, jadi kerucut ngomongnya teman-teman. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita, menjadi apa ya, masukan buat diri kita sendiri bahwa ada manusia yang begitu setia terhadap pasangan. Nah, seperti di buku itu kakeknya udah menunggu jenazahnya sendirian teman-teman. Dan sekali lagi ini sudah kuat ya, jadi tadi sempat nangis benar, tapi sang kakek ini ternyata sangat kuat ya menghadapinya dan sudah pasrah pada yang kuasa, karena sudah merawat sebegitu lama ya teman-teman.
lurus, Mbak. Deket yang Riko? Ini gerian ini? Gerian ini sudah jalan. Mengisar? Iya, pas ini. Coba. Thank you.
Firman. Jadi rumahnya itu di bawah. Nah, bawah itu teman-teman. Dia harus turun di bawah. Kelihatan gentengnya ya. Ya lumayan lah. Olahraga. Oke, oke. Kita narik puteran dulu teman-teman. Putarannya di belakang katanya. Nah, kelihatan kan tuh rumahnya di bawah sana. Karena ini jurang teman-teman, dia harus hati-hati, sangat hati-hati, berbahaya banget lah. Putaran yang kita pak? Merepet ya. Monggo pak. Allahu Akbar. Ya, di bawah sana. Ya teman, akhirnya kita bisa putar balik ya, meskipun dengan sangat hati-hati. Dan itulah 10 menit cerita ya, 10 menit narasi, 10 menit pengalaman buat kita semua. Ada salah satu kakak yang luar biasa, 6 kali masuk rumah sakit dan selalu ada di samping istrinya sampai akhir hayatnya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk lebih menyayangi orang-orang yang kita cintai. Terima kasih semuanya, dimanapun kalian berada, tetap dukung channel ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah berkah berkah. Terima kasih semuanya, salam sehat dimanapun berada. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.